绿叶透出光影，风和日丽的日子，印尼茂物慈济人也把徐徐微风送进孤儿院。这里收容的都是被家人抛弃或是遭受过虐待的儿童。手语带动唱，还有团康游戏，动起来更快拉近距离。借由游戏的拥抱，对孩子们来说，短暂填补了失去的亲情。Kami suka cita sekali dapat kunjungan dari Buddha Suci dari Bogor. Ya, terus saya suka cita karena rasa kangen itu sudah diobati dengan kedatangan Buddha Suci ke tempat ini. 志工带来食物和日常用品等物资，每一样都承载祝福。Kalau buat saya pribadi, harapan buat anak-anak itu mereka agar lebih mandiri, agar lebih mandiri, terus mereka jalinan untuk beribadah.antara hubungan dia dengan Tuhannya dan melupakan masa lalunya. 爱唱歌的男孩迪都为志工们献上一曲。Atas pengunjungan dari Suci, kami bersyukur. Tai 新闻，迪马斯，义山，印尼报道。